Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iis dari Banjar Patroman, Jawa Barat. Banjar Patroman. Iya. Kalau sama Pangandaran jauh dekat? Kelewatan. Oke. Kalau sama Ciamis? Dekat Pamarican, Pak. Oh, bikin gula aren. Pantesan muka lebih gula aren. Pamarican. Yes, Pak Marican. Gula aren, pertanyaan apa gula aren, Pak Marican? Gini, Pak. Saya mengenal RDAY itu dari YouTube udah 20 hari, tapi udah banyak hasilnya. Ibu udah merhatiin ibu RDAY. Udah. Merhatiin ibu yang mana? Jam 00 mandi. Senyum dulu, Pak. Bangun. Gimana senyumnya? Senyum dulu. Lagi. Senyum tuh sampai tetehnya copot. Iya, enggak, Pak. Gini, Pak. Udah senyum, terus saya mandi. Udah mandi, terus langsung baca Quran. Tahajud, terus baca Quran sampai, tapi nggak selesai 12 juz, Pak. Jadi tapi ke ini, Pak, kemarin waktu itu saya dapat apa jadi ibu berarti yang 2 juta itu saya dapat, tadinya saya minta 300.000, dia ngasih 2 juta. Oke. Terus yang kemarin ada yang ngasih di transfer saya 13 juta, Pak. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan apa? Pertanyaan saya gini, Pak. Kan suami saya tuh laki-laki perempuan. Iya, laki-laki tuh, Pak. Iya. Suami saya enggak dikasih rendeman celana dalam, tapi dia minum dengan tidak sengaja, Pak, gitu. Enggak, Pak. Puasa dia kan puasa Senin Kamis. Waktu buka maghrib, dia ada air di botol langsung diminum, dia langsung kayak masih uang ke saya, apa langsung? Tepuk tangan dong. Ada tuh air di botol, air di botol dari ibu. Iya, buat kepret-kepret ke warung nih, Pak. Kepret suami. Malah dia yang minum airnya gitu. Dia nggak sabar pengen minum air. Istri nggak waras, hasilnya waras. Tapi ya, jadi saya sebenarnya buat cari-cari warung. Iya, tapi warungnya minum sama suami. Iya. Dan tanpa diduga suami ngasih duit. Iya. Wow. Terus sekarang suami udah ngasih duit. Udah. Oke, sekarang suami udah ngasih alat kelamin belum? Ya udah, tenang. Terus lagi pagi nih, Pak, warungnya yang tadinya sepi sekarang jadi ramai gitu. Ramai, iya. Beneran dong. Terus tadi lagi jalan ke sini, saya kan berangkat dari sana nyampe ke sini jam 4 masih di tol. Di tol dari Pamarican jam berapa? Dari sana jam 10 malam. 10 malam. Iya, nyampe sini nyampe tol itu mau berhenti di apa itu yang di pintu tol, itunya habis etolnya, Pak. Ya. Langsung turun itu menantu saya. Ya. Langsung diberi sama orang. Ini Pak, tolnya katanya ini. Dikasih ya, gratis. Wow. Tapi saya nggak gini, Pak. Maaf ya, Pak. Ini saya ngasih kembaliannya nggak mau di itu, Pak. Jadi dia menolong saya gitu, Pak, nggak sengaja gitu. Wow. Padahal harusnya ibu kalau etalnya habis, buru-buru tuh etalnya masih tarik lagi ibu, nanti saldonya nambah. Ada buah mangga, ada jeruk, ada alpukat gitu. Terus ilmu RDAY yang gosok-gosok centong lagi, Pak, itu, Pak. Gosok-gosok centong, uang yang digosok gitu, yang satu dinamain Bidadari Siti, ya. Yang satu dinamain Bidadari Dewi, yang satu Putri Uni, Putri Ijo, Putri Ungu, Putri Coklat. Ya. Siapa bener nama, Pak?
Bilang Pak. Iya. Tepuk tangan dong. Biasa. Sekarang pertanyaan apa Ibu? Coba. Saya mau tanya begini Pak. Saya kan masih ada hutang gitu Pak. Gitu. Berapa hutangnya? Ya seberapa sih ya Pak Bay? Nggak banyak disebut banyak ya, banyak nggak disebut banyak ya juga enggak. Ada 1 triliun? Enggak. Oke. Okay. Enggak, cuma 50 juta Pak. Alah recehan ya bro. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Pingin segera selesai gitu Pak. Yang tadi saya jawab, bikin takjub Allah. Ibu udah bikin takjub Allah apa? Ya bangun malam itu Pak. Ya udah dilanjutin terus. Ada lagi yang ibu udah bikin takjub Allah? Baca Quran. Ya udah lanjutin lebih 12 juz. Ada lagi? Ya seperti apa lagi? Nih, ngasih, saya cari ngasih ya. Kucing, ngasih itu kucing makan ya, kucing. Nih ya. Ibu jalani UPRDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau sama utang lunas, gue yang lunasin. Gitu. Iya, Pak. Lu ngerjain, kerjain. Dan lunas, gue yang lunasin 50 juta. Iya. Gitu. Ibu ambil kemari, ibu keluar dari ruangan, langsung. Kalau ini gini, praktekin dulu ibu RDAG. Ada lagi? Sudah Pak. Oke, tepuk tangan dong. Lanjut. Bos. Nama? Nama saya Asep Yunandi. Asep. Tinggal di mana Asep? Tinggal di Jatiwangi. Jatiwangi itu di mana? Di Majalengka. Majalengka. Pertanyaan apa Asep? Saya kesini berikut istri, anak, cucu, mantu. Wow, satu paket. Saya mau testimoni sebentar. Ya, jalani ilmu RDI apa yang udah terkabul? Jadi sewaktu awal bulan Juni, saya itu sering melihat YouTube Haji ya. Terus saya kerjakan. Yang mana yang dikerjain? Balik celana dalam. Sekarang balik ke celana dalam ya? Di balik. Mana buktinya? Maaf, malam dulu ya. Nah, setelah dibalik. Balik celana dalam di sini, mukanya pingsan. 2 jam kemudian, Pak Haji. Ada keanehan. 2 jam kemudian ada keanehan. Yang mana tangan saya bisa gerak, Pak Haji. Oh iya? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Tadinya, tadinya gimana tadinya? Saya kaku, Pak Haji. Berapa lama? Kaku 20 tahun. Wow. Tiap hari terasa pegal. Kata dokter penyebabnya apa tuh? Kaku 20 tahun. Kebetulan saya kerja di laboratorium ya, Pak Haji ya. Tiap hari itu ngambil darah. Sehari itu mungkin 1600 gerakan lah. Mungkin ada saraf ya kejepit, nggak tahu gimana. Nah, seminggu 2 kali itu istri saya selalu menurut tangan saya. Begitu 2 jam, cuma 2 jam. Karena dan berbalik, saya baca kunci RAY. Saya nggak minta apa-apa. Langsung ini pegangan yang nggak ada, ini bisa gerakan. Wow, tepuk tangan dong, saya lagi dong, luar biasa. Bapak cuma bahasa kesalahannya cuma dulu nilai begitu dua. Iya. Oh, kalau saya lihat sih karena bapak ngobrol bol ayam, nolokin pergi dari kiri ke bol ayam ada telur apa enggak, ada telur apa enggak. Kalau ayam enggak ya, kalau istri mungkin. Pengakuan yang luar biasa. Yang tadi gue ngaceng jadi ngaceng. Terus akhirnya saya tanggal 12 Juni itu saya mau WhatsApp Pak Haji. Dijawab gak Pak Haji? Dijawab enggak, cuman waktu ngadep WhatsApp saya masih ingat. Assalamualaikum Pak Haji yang datang. Oh iya. Yang kaya raya. Iya. Yeah. Saya mohon saya dijadikan murid Pak Haji. Iya. Yeah. Dan saya mohon saya bisa masuk grup WhatsApp RDAY. Oke. Okay. Dijawab enggak saya? Tidak. Waduh. Waduh. Cuman sekarang kenapa saya juga WA enggak dijawab? Dijawab. Waduh. Cuman sekarang emang banget.
malam jam 1. Anda transfer ya? Iya. Tapi nggak dijawab. Aduh, harusnya dijawab. Maaf ya, sehari WhatsApp masuk sekitar 4.000 WhatsApp. Ini yang belum saya jawab. Berapa? Iya. Berapa? Berapa sih? Ini yang bawah. Berapa tuh? 3.934. Oh, belum saya jawab. Sehari masuk 4.200, 4.300. Betul gak tuh? WhatsApp yang masuk. Berapa tuh yang belum masuk? 3.934. Coba, yang kecil sayang. 3.934 WhatsApp tuh. Jadi kalau bapak dan ibu belum jawab, pelan-pelan pasti nanti dijawab. Kirim lagi, ntar naik lagi ke atas, kirim lagi. Sehari 4.200 bu WhatsApp yang masuk. Apakah saya sedih? Enggak. Coba 3.000 berapa tuh yang merah? Aduh, gak kelihatan banget. Aduh.